Jadi untuk serbuan yang kita lakukan kali ini adalah merangkumi 5 jenama yang popular lah ya. Dan sebanyak 5,295 unit ya, bag tangan dengan wallet, purse wanita ni telah disita daripada ketiga-tiga premis store ni ya, dalam tiga-tiga kes ni, dan nilai rampasan adalah melebihi setengah juta sebenarnya. To be exact adalah 527,700 ya, 527,700. So ini adalah merupakan satu serbuan yang besar, dan hasilnya adalah kerjasama antara KBDN, HEP Kuala Lumpur dengan pemilik-pemilik cap dagangan berdaftar berkenaan lah ya. Sebenarnya kami dapati bahawa kes ini, bag-bag ni adalah untuk edaran dan dijual di kawasan sekitar Lebak Kelang lah ya.